Oke, selamat datang kembali. Berjumpa dengan saya di channel YouTube Kang Udas, teman-teman. Di video kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat foto profil itu ada animasinya atau bergerak sendiri, kemudian digantikan dengan foto yang lain, yaitu foto avatar. Nah, contohnya itu seperti ini, teman-teman. Nah, itu ya, ada kalian lihat? Dia bergerak seperti ada animasinya. Nah, untuk membuat agar foto profil Instagram ini ada animasinya atau bergerak, langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus update terlebih dahulu Instagram kalian ke versi yang terbaru. Jadi di Play Store tinggal kalian ketikkan saja Instagram. Kalau misalnya Instagram kalian minta update, silahkan kalian update saja. Nah, kalau sudah kalian update, sekarang tinggal kalian buka Instagram, kalian login saja ke profil Instagram kalian. Nah, di sini teman-teman silahkan kalian pilih edit profil seperti itu. Nah, sebelum kalian menambahkan animasi di foto profil Instagram ini, kalian pilih edit foto atau avatar. Nah, ini seperti ini. Agar dia ada animasinya ketika orang lain melihatnya, kalian harus untuk avatar itu kalian harus buat terlebih dahulu. Nah, buat kalian yang belum memiliki avatar, silahkan kalian pilih edit avatar atau tambahkan avatar kalian sendiri. Ini buat kalian yang belum memiliki avatar, karena untuk animasinya nanti yaitu avatar yang telah kalian buat. Kalau sudah kalian buat avatarnya, tinggal kalian pilih simpan saja. Kemudian kalian pilih edit foto atau avatar. Nah, untuk di avatar ini kalian jadikan dia sebagai foto profil, maka secara otomatis nanti dia akan bergerak seperti itu. Kalau sudah, tinggal kalian save saja, kalian simpan. Maka nanti ketika orang lain membuka profil Instagram kalian, mereka akan melihat ada yang namanya animasi untuk foto profil Instagram kalian. Cuma seperti itu saja caranya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu dia ya bagaimana cara membuat foto profil Instagram agar ada animasinya atau bergerak sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.